Kopi Senangan, salam budaya. Hai, nama saya Noel Bernard Kuntabit. Di sini ingin menekankan bahwa pentingnya menjaga dan memelihara bahasa etnik di negeri Sabah ini agar tidak pupus di telan zaman. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Jafri Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar negeri Sabah ini karena telah turut sama-sama menyokong untuk memartabatkan warisan bahasa etnik di negeri Sabah ini. Sama-samalah kita menjaga bahasa etnik dan mengekalkan warisan tradisi di negeri Sabah ini. Sekian, Puan Siko. Atun Wimala, terima kasih kepada yang berhormat Dato Jafri bin Haji Arifin, Mangunku Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Kui Clara Gadung Matan, Ratu Pulantari Anak PJ Tenong, Kalau Gerem, Ini Pian Ngecing Mala, Ratu Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Pengatu Kempe, Cintai Bahasa Etnik Sabah. Bang Gerem ini, mula anak adik luk mebaru, Nak pekalai peburi Bang Balatau. Kecaku ini, Kui merefat emung tau, Ini anak adik nakini, Miyak mengganang emung bala, Pelena yang metala aram tau. Kudeng natau, Kudeng natau, terima kasih. Hai, Kopi Senangan. Saya Nicole Alfonsus untuk Ngadau Karambunai 2018. Dan pesanan khidmat masyarakat ini merupakan kerjasama dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tahukah Anda bahwa bahasa ibunda di negeri kita berada dalam zon kuning? Terdapat pelbagai cara yang boleh diamalkan agar kita dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting untuk mengajar anak-anak dalam berbahasa ibunda sejak kecil lagi. Selain itu, pembelajaran di sekolah dan juga program seperti pertandingan berpidato dan juga berpantun dalam bahasa ibunda haruslah diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu saja dari saya, cintailah bahasa ibunda kita. Bye, Ponsikal! Senangan tebi-tebi pungawi kenau dudukai toko otang anak-tanganak toko dot memoros bersedusun mentadi toko ropo tu iri nehot miloh toko dot poti lambus titit bersedusun supaya deta atanus nebi penggunaan toko dot masa-masa bantalan dite tu kekitanan toko lubaino ngagumu otang anak toko deta miloh dot memoros sedusun. Sahab dimana ada takoropo, om bahasa dapat perantaraan dulu ngak Melayu. Om hijau anak sampotan diti, mengatak udati, dan bersama-sama. Dan menuduk kopio, betang anak toko, dan hai pemurus, dan dusun. Dan melalui, dan hai pembarasan, ke melalui, dan boros, dimana ada takoropo ya lo, om bisa menutagayo, karati, kasuhut, om milahi lo pemurus, dan dusun, dan sagi gisem. Musical. Hai, Hasimah Hasim ngaranku, onu abar. Sempena kempen cintai bahasa etnik, saya ingin menyeru kepada anak muda di luar sana untuk sama-sama mempelajari dan mendalami bahasa etnik kita. Marilah kita sama-sama mempertabatkan bahasa ibunda kita. Seperti mana yang kita tahu, bahasa adalah jiwa bangsa. Kehilangan sebuah bahasa akan mengakibatkan identiti sebuah bangsa itu akan hilang. Marilah kita sama-sama menghargai bahasa ibunda kita. Pesanan ikhlas ini daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah.